Kembali lagi dengan channel Week Week Au Au. Hari ini saya mau unboxing paket-paket yang udah lama numpuk, guys. Dari beberapa hari yang lalu saya selalu hunting Hot Wheel, dan kali ini saya mau unboxing karena memang udah terlalu banyak paket yang harus dibuka. Paket yang pertama, langsung aja kita buka. Ini guys, ini sejak Natalan kemarin belum saya buka. Dan hari ini saya ditemani cutter. Saya nggak pakai pisau yang itu lagi karena mungkin bukanya lebih lama. Kalau ini lebih cepat, guys. Langsung kita buka paket yang pertama. Tajamnya gila. Ini memang saya hilangkan ya, nama pengirim dan nama alamat saya. Jadi saya tutupin. Tajam guys, jadi bisa ngeri juga nih, bisa merusak mobilnya nih. Kita lihat langsung paket apa. Ternyata masih dibungkus. Ini bagus banget ini orangnya. Cuman jujur karena banyak barang yang saya order, jadi saya nggak ingat barangnya apa ya. Sepertinya saya sekarang pakai sarung tangan ya, soalnya takut ada kontaminasi atau apa. What? Apa ini ya? Katernya ini bahaya banget nih. Oh, aduh, saya ini padahal udah punya banyak ya. Kenapa saya mesti order ini juga? Ya. Ini Hudson Hornet, oke. Jelas gak sih? Atau terlalu zoom? Ini mesti di set up kameranya lagi, guys. Oh, saya itu order, tahu saya order sama. Jadi ini mobil lama, guys. Tahun 2000. Nah, begini guys. Jadi mesti di fokusin ya. Ini sama. Dan ini tadi Hudson Hornet. Oke. Okay. Saya zoom. Fokus. Ini BMW sama juga.
Selby Cobra. Sama juga. Ini Chevy Nova. Ini sama guys. Tuh, kode samaknya kelihatan ya. Jadi bisa dilihat ya. Nah, sekarang guys. Oke. Ini Hudson Hornet sudah. Ini guys. Ini Land Rover series saya ada dua warna, merah dan hijau. Ini yang sama ini keren nih dan harganya mahal juga. Oke, ini masih sama Land Rover. Kemudian ada Chevy Impala. Chevy Impala ini juga sama guys. Oke, ini juga Chevy Impala. Kemudian yang ini Dodge Power Wagon sama. Ini guys, ini seri lama ya. Seri lama ini memang susah didapetin. Jadi kenapa saya baru ingat kenapa saya order? Karena dia menawarin nggak hanya seri yang terbaru tapi seri yang lama itu juga dia punya, makanya saya ambil. Oke, itu paket yang pertama bulan Desember kemarin yang baru saya buka ini ya. Saya unboxing. Oke, bentar guys, saya ini biar kalian bisa sambil melihat mobil-mobil koleksi lain. Kemudian paket kedua, guys, saya tutupin juga. Saya nggak tahu pengirimnya siapa dan barangnya apa aja juga nggak ingat karena terlalu banyak. Oke, saya langsung buka aja. Ini cutter paling sadis nih. Agak serem-serem juga. Serem kena mobilnya. Soalnya kalau sampai kena mobilnya kan bisa kacau. Kita lihat apa isinya. Oh iya. Oh, ini Bonesaker yang banyak dicari orang ini. Ini pasangannya yang hitam guys. Saya punya hitam dan saya punya 3 tahun sudah saya kirim ke Indonesia tapi sekarang tertahan di Bea Cukai. Jadi saya minta maaf kalau belum bisa keluar. Yang pasti yang udah order masih saya ingat semua yang order. Nanti kalau sampai memang nggak bisa keluar dari Bea Cukai ya terpaksa saya ganti dengan item yang lain. Oke guys, ini salah satu item yang langka dan kalau ada yang mau silakan langsung di order di Facebook saya atau di Instagram saya, Sky on the Snow. Oke, oke, itu paket kedua. Sekarang saya mau buka paket ketiga. Ini dia paket ketiga guys. Tapi dari boxnya ini, ini kesalahan terbesar ya. Jadi kalau seller mengirim barang seperti ini pasti saya kasih bintangnya satu. Karena kondisi barang yang saya terima saya nggak tahu di dalamnya hancur apa enggak. Kalau kondisi kayak ini. Oke, langsung aja kita bongkar. Ngeri-ngeri kena mainannya guys, soalnya guys ini pisau tertajam menurut saya. Gila.
dari cara mereka apa nih, bungkus barang aja aduh nggak profesional banget nih. Saya paling nggak seneng orang-orang yang kayak gini, nggak profesional. Ini guys barangnya, ini saya zoom ya, saya fokus maksudnya. Ini bonsai ker tahun berapa ya, saya lupa ini. Tapi yang rodanya dengan simbol bujir ini, kabarnya memang ini varian yang berbeda dan biasanya ditemukan di Jepang, di ini spesial buat saya sih. Saya udah punya beberapa, tapi karena kemarin sepertinya memang harganya murah, makanya saya ambil. Tapi saya nggak tahu kalau ternyata bungkusnya juga yang bungkus seenaknya itu. Oke, okay. Bisa dilihat bonsai ker, para pecinta bonsai ker, silakan kalau mau langsung di order barangnya ke Facebook atau Instagram saya. Okay, guys, langsung ke paket ke Peru. Sekarang teman-teman, saya siapin dulu. Oke, okay guys, kembali lagi. Ini sekarang udah ketemu tadi. Ini paket yang keempat. Saya langsung bongkar aja ya. Saya tuh nggak suka pakai istilah yang sama, memang itu lebih bukan dobrak tapi bongkar. Busa-busanya ini guys, cinta bonsai ker. Ini adalah bonsai ker warna hijau atau sering dikenal hijau cendol. Ini guys, lihat ini salah satu item yang langka. Saya lupa dibikin totalnya cuma berapa di dunia ini. Saya punya yang pack 21, saya punya 3 pack, dan yang ini yang loose. Saya sempat beli total lebih dari 10 lah pokoknya. Ini memang item susah didapetin, tapi
ini kebetulan saya coba tuh. Jadi di mobilnya ada tanda tangannya ya. Bagi yang belum tahu, kalau yang udah senior, senior pasti udah tahu mobil ini. Ini mobil yang lumayan dicari sama kolektor-kolektor. Oke, saya taruh di sini aja deh. Soalnya ini langsung saya packing aja nanti. Itu udah ada yang pesen guys. Jadi yang ini saya nggak jual ya, kecuali kalian pesen, karena memang barangnya itu langka. Saya mesti cari dulu, butuh waktu untuk dapetin barang itu. Oke, kemudian paket M5. Ini paket M5. Kalau mau pakai ini tetap aja tembus. Nggak percaya sini nih. Oke okay, guys, ini mainan apa lagi nih, saya juga nggak ingat. Tuh lihat, ini tebelnya aja sobek ya. Nah ini lagi, ini lagi nih guys, ini adalah Bonsaker McDonald, simbolnya nih ya, simbol treasure. Kenapa saya suka ini, karena pertama memang ada simbol treasure-nya, dan ini salah satu Bonsaker plastik yang menurut saya kokoh. Kemarin yang bubble gum aja, yang itu juga jarang orang punya, tapi menurut saya kurang kokoh dan harganya gila-gila. Saya yakin ini harganya nanti bakal melambung guys. Jadi siap-siap yang belum punya, kalian koleksi dulu karena harganya bahaya. Ini sekarang saya udah ke 12 atau 13 ya ini toko. Ya buat koleksi aja guys. Nih, ini bisa di tarik. Nah, tuh ya. Oke. Taruh atas aja sih. Oke guys. Dan bagi yang belum tahu, ini adalah Bonsaker eksklusif 2021 yang baru keluar guys. Saya nggak tahu di Indonesia udah keluar atau belum, tapi di Amerika ini baru keluar. Kemungkinannya kecil sih untuk keluar, karena saya ini nggak semua toko punya, dan toko yang punya pun belum tentu ada barangnya. Jadi memang barang ini menurut saya nggak dijual toko tertentu aja. Oke, langsung ke paket ke 6 ya. Ini guys, langsung kejar di sini aja ya, tembus. Bonsaker apa ya? Guys, ini misteri guys. Ini misteri. Tapi saya nggak ingat ini saya beli apa ya. Oh ini Bonsaker ini. Ini guys, mari kita lihat. Nah itu angkanya jelas ya.
Ini udah kelihatan. Nah itu 09 adalah bonsaiter. Jadi ini bonsaiter guys. Tapi saya lupa ini warna apa. Kalau mau lihat ya. Kita lihat isinya langsung. Warna apa ya? Oh oke. Ini kalau dari dilihat dari rodanya, rodanya guys, ini yang warna orange ini. Tuh, kalau ngelihat mau lihat kepalanya, cekernya itu. Oh, kelihatan kan guys. Itu cara melihatnya seperti itu. Bagian yang belum tahu cara melihat misteri seperti itu. Jadi nomor belakangnya. Dan bisa dilihat di jendela. Ini nggak tahu nih saya berapa waktu. Kenapa kok nomornya 07? Nah, ini mau lihat ya. Mungkin bonus aja sih, mungkin ya. Tapi ya oke lah, biasanya saya beli murah ya. Oke, itu paket ke 6. Sekarang paket ke 7 guys. Senang banget nih saya melihat macam coba lah kita terus lama guys ya dari lihat apa isinya. Wow, kenapa banyak bonsaiker? Ini saya lupa ya. Ini guys, loh, ini bonsaiker yang 40 pack. Ini salah satu yang nanti bakalan langka juga, karena ini hanya didapatin dari 40 pack. Itu guys, saya sendiri belum pernah punya. Saking langganya. Tapi kalau ada yang jual ya tawarin ke saya. Lihat nih, nanti harganya bakal melambung. Udah 2021. Siap-siap bagi kolektor yang belum punya. Silakan. Bonsaikernya. Oke. Oh, kok ada tulisannya bonsaiker ya? Oh.
apa lagi nih bonsai kan? Pecinta bonsai kan? Siap-siap kalian. Apa lagi ya? Oh ya, yang ini tadi udah diorder orang ya guys. Sorry, yang ini udah sold. Udah di book. Nih, berikutnya ada dua gray. Ini bonsai ker. Pasti udah tahu lah mainannya. Dicari. Oke, yang ini belum ada yang ngebook guys. Silakan kalau misalkan kalian mau ya, tinggal inbox di Facebook saya atau di Instagram saya. Ya. Oke. Taruh di atas ini ya. Langsung ke paket ke berapa nih? 8 ya. Yes. Barang langka apa lagi? Ini saya udah mulai deg-degan nih kalau udah paket ke 8. Soalnya saya order barang yang mungkin kalian nggak pernah lihat. Saya order dua, yang satu sudah di book sama orang. Thanks, dapat surat cinta ini. Thanks, you make my day. I hope this makes yours. Pengirimnya si Mike. Ini Mike Amerika bukan Mike Indonesia guys. Kita lihat apa isinya. Nah, ini dia. Apa yang saya katakan tadi. Saya deg-degan loh. Barangnya belum ketemu. Barangnya udah kelihatan. Aduh. Ini yang punya saya ini. Ini guys. Kita lihat yang pertama ya. Nih. Ini adalah bonsaiker eraser atau penghapus, bonsaiker penghapus. Ini kalau zaman kita SD aja penghapus murah guys. Ini penghapus paling mahal di dunia menurutku. Ini memang langka guys. Jadi ada 3 warna. Ini yang warna biru. Bawahnya ini mau berapa? Yang kedua nih, bonsai berwarna merah. Ini juga sama juga yang bawahnya. Jadi ini dua warna ini bisa di switch atau di swap ke salah satu guys. Jadi kalau misalkan bannya mau dibikin kuning dengan bodi merah bisa lepas gitu kan. Nah ini penghapus guys, tapi penghapus termahal di dunia menurutku. Anak SD aja nggak mungkin mau pakai ini, sayang amat. Oke guys, nanti seksi bagian unboxing yang ini nanti di video berikutnya aja. Nih, saya mau kasih tahu guys.
yang hitam ini. Ini adalah yang paling mahal dari semua koleksi ini. Jadi hitam ini paling susah carinya. Ya ini guys, penghapus termahal di dunia. Keren gak guys, tuh kepalanya tuh. Ngeri guys. Nanti bisa kita gonta-ganti, kita switch satu sama lain. Sorry, yang ini memang koleksi saya pribadi. Ini saya nggak akan jual kecuali ada penawaran tinggi. Oke, tapi kalau enggak ya no way. Soalnya carinya susah guys, jujur. Nih barangnya aja sampai lecek-lecek ini. Tapi nggak usah khawatir, saya akan bongkar, nggak masalah. Buat saya nggak masalah. Yang penting ada barang. Oke guys, itu tadi paket berapa saya nggak ingat. 78 gitu ya. Ya. Ini yang terakhir. Masih ada tapi ini. Mungkin ini ke-8 sih. Saya nggak ingat. Langsung bongkar aja. Nah, ini guys, ini kabarnya di Indonesia lumayan mahal nih. Oke, ini Honda City Turbo yang warna kuning ini. Ini adalah target eksklusif. Ya, kenapa harganya mahal? Karena memang barangnya nggak diproduksi di semua toko, nggak dijual semua toko. Oh ini bonsaker yang zaman itu. Ya, kenapa aku nggak ambil ya waktu itu? Morisnya juga loh. Wah. Kadang saya menyesal guys. Kadang tuh saya menyesal nggak mengoleksi ini semua. Baru sadarnya setelah harga-harga naik. Tapi ya begitulah. Oke guys, sekian dulu unboxing barang-barang yang saya pesan. Ini banyak pesanan sih. Ini, tadi yang saya sebutkan yang masih available, silahkan kalau mau di order, silahkan di order ke Facebook atau di Instagram. Oke guys, jangan lupa kalian tetap order barang-barang dari Amerika, tetap koleksi mainan-mainan dari Amerika.
suka, silahkan di share. Ciao.